Good morning everybody. Assalamualaikum. Ha. Okey, selamat pagi semua. Jumpa lagi kita dalam channel aku Tengok Kodolok Fishing Adventure. Aku on the way pada pulau mana pergi bertukuan. So, family member aku. Hari ni nak buat apa cuaca pun agak suram. Agak suram macam mana? Cuaca kelabu. Tengok laut. Kelabu. Kelabu tu. Macam musim angin selatan dah. Pagi ni agak berjerubu orang juga. So ikan je agak kurang sikit makan lah aku rasa, kecuali kalau dah panas baru cantik. Ayak ni adalah ayak 12 Melayu lah. Ayak 12 Melayu cukup cantik lah. 11-12 hari ni ayak 12 Melayu. Agak kuat sikit. So target utama kita adalah ikan sekap. Ayak sini memang boleh target sekap. Ikan kapu susah sikit. Tapi boleh juga kapu masa time bayar berhenti. Itu pun kalau mereka nak mencari kapu lah. Tapi aku target hari ni sekap untuk mereka. Sebab mereka tak pernah mengingat sekap lagi katanya. So jom, saya gerak pergi tip tu kawan dulu. Kenal? Mereka pun dah ke sana dah. Dia ambil udang tadi. Okay. Okay, mereka dua pun dah sampai. Lang kan Izzah, mereka dua orang ni ketak-ketak sangat. Okay, so jom kita tolak dulu macam sekap. Pelampung buat pelampung? Pelampung. Pelampung bodoh dah. Okay lah, pelampung bodoh dah. Aku pun dah satu pelampung, pakai pelampung bodoh jadilah. Cari sekat dan pakai pambut T pun boleh juga. Kurang sangkut sikit. Dah sampai spot sekap kita. Ha, dah sampai spot sekap kita. Ayak pun keruh hari ni. Keruh tengok ada alun. Patutnya langsung tak ada alun tau. Ni alun macam alun panjang. Sesekali naik tengok. Wah, ada macam alun panjang. Ayak tinggi rendah, tinggi rendah. Tu yang keruh tu. Patutnya tak keruh macam ni. Tu agak susah sikit lah nak tu sekap. Sebab kita try dulu tengok, sebab kita dah sampai. Try dah 5 minit tak ada, kita pindah tempat lain. Cari tu posannya ayak lebih cerneh. Okay, lah ni aku pakai set up macam biasa untuk cari ikan sekap. Okay, Altegra saiz 1000. Itu biasalah, rod Seahawk flashing 1 hingga 4 LB. Mainline Surfit 832 6 LB. First leader ni, leader ni aku pakai Daiwa FC 20 LB. Kemudian aku masukkan pin, pin 19 kilo. Kemudian aku buat second leader lah. Second leader ni kita buat cara sekap. Masukkan kurang second leader ni dah sedepa. Lepas tu aku masuk pelampung ni. Lepas tu kita masukkan batu ladung sen berdua dan kemudian mata kail. So kita larahkan lah. Udang daripada batu ladung dengan mata kail ni kurang sekaki, sekaki lebih. Lepas tu yang yang pelampung ni kita kena tengok keadaan ayak dulu lah. Pasal yang kita nak mengais, kita macam sini ayak kurang 3 kaki setengah. So aku setkan lebih kurang 2 kaki setengah lah pelampung ni. Okay, jom try. Drag jangan lupa. Full drag. Buka separuh. Habis sekat tak boleh buka terang lagi. Okay. Okay.
makan apa? Tu. No way. Makan dah, makan dah. Makan dah, makan dah. Dia semua ada banyak kotor. Makan nampak makan. MG kot. MG kau nak apa ni? Oh, MG. MG. Hai, kau pertama MG. Bat makan tak lari tu aku agak MG. Tak besar. First cash. Baiklah. Kapal 3 gram sekok. MG tak boleh dapat tau. Tak besar. MG makan pelampung tak besar ni. Kalau besar je dia lari lah. Tak pernah dapat. Hah? Okey. Kita dah sampai spot baru sebab spot tadi cuma dapat MG sekok ah. Kita ada ubah-ubah apa dapat MG sekok ah. Tak ada sekat putih sebab ayak keruh. Tak bau kenai tu. So kita macam sekat putih dan juga kapu hybrid dah lebih kurang ah. Kalau ada kapu hybrid, ada kapu original lagi baguslah. Kan. So target kita dah sekat dan juga kapu hybrid kat pasal ni. Teknik bottom atau juga pambut T. Jom. Okey, aku tukar pambut, tak pakai pambut apa. So ini adalah pambut T aku. Pambut T. Inilah pambut T aku. Lebih kurang semeter. Semeter betul ladung. Kemudian hampir kurang sikit pendek. Pambut udang ni pendek sikit daripada yang bagai ladung tu semeter tu. Ini lebih kurang 2 setengah. Panjang semua tu lebih kurang semeter setengah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekat, target sekat. Maka sekat baik-baik punya. Bosyok. Boleh dah lesen. Potong Marco. Potong Marco. Goh, 2000. Aduh. Ambil. Ingat ikan. Aku dah lompat elok. Lesen. Jadi lesen ni. 2000. Habis makan. Tujuk tu belakang tong. Thank you.
Bawa koyak mulut lah. Mulut dah koyak, nasib baik ikan naik. Alhamdulillah. Ekor tak kena gigit ni. Tak rosak lah ingat. Bila makan duduk dalam celah kayu. Syih, cantik. Okay. Tengok tu. Alhamdulillah naik juga. Tapi leader aku tengok koyak. Leader koyak. So tadi kan naik tu ya. Pujuk-pujuk kau bawa lari. Kan. Kan jalan. Tak apalah. Oi. Apalah dapat lesen pula. Lesen kau tak kira round. Tak lesen. Oh, lesen ke lama bapak tadi. Kalau upgrade lesen ah. Upgrade lesen. Ya lah dapat aku tu aku lesen. Jadilah kita tengah makan tu. Oh, tengah makan nasi lemak pun tak tenang tiba rabut. Jadi makan apa? Kalau makan karok kita tadi, abang selok dah nanti nasi lemak. Oh, tuan terlupa cerita Mekah. Tengah cerita Mekah tak lupa. Thank you.
PJT betul kawan. Alun. Kita pun bergegas balik. Kita cuaca tak mengizinkan. Hasil kita pun tak banyak, cuma baik kita tadi ya. Jaga jari dan jari lah, jangan pegang sikit. Ya, kita MG. MG kita tadi yang sangkut tadi. Itu MG masa kita casting cekap tadi ni, pelampung. Yang ni gelombang depan tadi, lampnya dengan rapu. Baik kong dia. Baik kong tu je rezeki kita tekan hari ni. Rezeki mahal hari ni. Habislah.